Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat YouTube. Sebelumnya saya sudah membagikan gimana cara saya mendapatkan 1000 subscriber hanya dalam waktu 1 bulan saja. Yang belum nonton silahkan bisa tonton dulu ya. Jadi salah satu strategi mendapatkan subscriber dan viewer yaitu dengan mereset kata kunci, teman-teman. Nah, kali ini saya akan membagikan gimana strategi mereset kata kunci di HP Android dengan cara yang paling mudah. Nah, riset kata kunci ini sangat penting juga ya buat channel kita, apalagi channel yang masih baru. Cara ini lumayan ampuh supaya video kita itu bisa dapetin ranking di pencarian YouTube. Simak terus ya. Coba klik tombol di bawah ini dan nyalakan loncengnya biar dapat update terus di channel ini. Isinya cocok sekali buat teman-teman yang mau channelnya maju dan berkembang. Oke? Saya sudah coba trik ini dan hasilnya itu bisa bikin video di channel ini itu bisa dapat posisi di pencarian YouTube. Tahu nggak apa yang terjadi setelah video kita itu diupload? Ternyata dalam 24 jam sampai 40 jam pertama itu YouTube tuh mantengin video kita, teman-teman. Jadi YouTube itu langsung nyatetin semuanya, judulnya, deskripsinya, tag-nya, pokoknya semua data yang ada di video kita. Gak cuman itu aja, dalam waktu 1-2 hari ya, YouTube itu akan membantu nyebarin video kita kemana-mana, ke orang-orang yang lagi nyari video yang topiknya sama dengan topik video kita. Jadi saat itu video kita itu bisa muncul di beranda YouTube atau dari hasil pencarian seperti itu. Nah, YouTube itu juga nyatetin setiap respon orang-orang yang nonton, teman-teman. Berapa orang yang nonton, berapa lama nontonnya, yang komen, yang share, dan lain sebagainya. Nah, kalau video kita itu dapetin respon yang bagus, posisi video kita itu akan mantap pokoknya. Akan dikasih ranking yang bagus juga, dan ditempatkan di topik yang sesuai. Misalnya nih, video kita itu tentang game gitu ya. Maka video kita itu akan disodorkan kepada orang-orang yang lagi nyari video yang topiknya game. Nah, di sini nih masalahnya ya, gimana caranya kita itu milih keyword yang cocok, yang sesuai sama level channel kita. Karena keyword itu nggak cuma kita yang pakai. Kalau kata kunci yang kita bidik itu banyak juga yang pakai, dipakai juga sama channel-channel yang sudah besar, video kita nanti akan tenggelam, kalah ya, kalah saing. Jadi kalau channel kita itu masih kecil, jangan pakai kata kunci yang persaingannya itu ketat. Tenggelam nanti video kita, tenggelam di paling bawah, susah untuk ditemuinnya ya. Sekarang kita mulai cari riset kata kuncinya. Kita bisa riset kata kunci sebelum atau sesudah bikin video ya. Ini sesuai kebutuhan kita aja, terserah teman-teman mau pilih tool yang mana ya. Karena banyak juga ya tool untuk riset kata kunci. Tool yang biasanya saya pakai, tool yang pertama itu ya, yang biasa saya pakai adalah TubeBuddy. Tool ini lumayan lengkap ya, terutama untuk yang berbayar. Tapi untuk yang gratisan, untuk keperluan riset kata kunci, ini sebenarnya udah cukup juga kok. Tool ini ada di Play Store ya, nanti bisa teman-teman download. Kemudian yang kedua, dari halaman YouTube sendiri teman-teman. Kita bisa manfaatkan searchbar ya, atau kolom pencarian YouTube. Ini untuk ngecek kata pencarian yang sering diketikkan orang atau dicari oleh orang. Kita langsung praktek aja ya. Nah, pertama yang harus kita lakukan adalah kita cari searchbar-nya dulu. Misalnya nih, kita mau bikin video tentang memancing. Kita ketik saja dulu di pencarian di sini. Buat mancing kata pencarian yang sering dipakai orang. Misalnya, memancing ikan gabus gitu ya. Nah, akan muncul nih hasilnya untuk kata kunci ini. Hasilnya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hasilnya ada 10 ya. Kemudian kita bisa pilih yang sesuai dengan video kita. Mancing ikan gabus atau besar di sungai atau di rawa ini ya. Katakan di sini kita udah milih ya. Contohnya mancing ikan gabus di sawah ini ya. Oh ya, untuk channel baru kita itu jangan pakai kata kunci yang kompetisinya itu atau persaingannya itu ketat, teman-teman. Nah, untuk melihat status persaingannya itu di mana, Bang? Di sini kita bisa explore atau kita bisa lihat di TubeBuddy, teman-teman. Kita buka TubeBuddy kita ya. Oke. Setelah kita membuka TubeBuddy, kita bisa login dengan akun Google kita.
akun Google yang sesuai akun YouTube-nya. Nah, setelah kita login, di sini akan tercatat semua teman-teman. Untuk subscribernya dan juga video-video kita di sini ya, masuk semua. Yang di sampingnya ini komentar ya. Kemudian untuk yang di tengah ini, gambar piala ini pencapaian kita selama ini. Jadi pencapaian kita itu semua tertulis di sini. Oke, yang sampingnya ini adalah berita ya. Berita-berita yang lagi tren saat ini, hari ini. Kemudian untuk sampingnya, yang sebelah kanan ini adalah menu teman-teman. Nanti untuk tool-toolnya, saya jelaskan di video selanjutnya aja ya. Cara menggunakan TubeBuddy bagaimana, dan tool-toolnya itu gunanya untuk apa saja. Nanti saya buatkan tutorialnya ya. Bagaimana menggunakan TubeBuddy untuk keperluan kita di YouTube. Nah, sekarang di sini untuk kita mereset kata kunci, atau bagaimana kita melihat nilai skor dari kata kunci yang sudah kita temukan tadi ya di pencarian ya. Jadi di sini kita sudah menentukan ya, atau memilih satu kata kunci yang kita tentukan di pencarian tadi ya. Kemudian selanjutnya, di sini kita klik Text Explorer. Nah, kemudian kita ketikkan saja di sini ya. Tadi apa? Mancing ikan gabus di sawah ya. Nah, kemudian jika sudah, kita klik pencarian ini ya. Kita klik yang di bawah ini, gambar pencarian ini. Oke, kita tunggu hasilnya. Nah, di sini kita bisa lihat hasilnya ya, teman-teman. Di sini untuk set volumenya itu rendah ya. Jadi yang nyari itu sedikit. Untuk kompetisinya atau persaingannya itu sangat ketat karena 89 ya. Jadi persaingannya itu ketat. Untuk nilai overallnya 12. Jadi kata kunci mancing ikan gabus di sawah ini jangan dipakai ya saran saya. Karena persaingannya itu sangat ketat dan pencariannya sedikit. Jumlah orang yang nyari kata kunci mancing ikan gabus di sawah ini sangat sedikit. Seperti itu ya. Oke, kita coba lagi yang lain ya. Mancing ikan gabus di sungai. Tadi juga ada ya kata kunci ini di pencarian. Mancing ikan gabus di sungai. Oke, kita klik untuk pencariannya. Bagaimana nilai skornya? Nah, untuk pencariannya sedikit ya teman-teman. Very low, sangat sedikit. Untuk kompetisinya ini terlalu besar ya. Yang nyari sedikit, persaingannya itu lumayan ketat ya. Dan untuk nilai overallnya keseluruhannya 28. Jadi kita cari lagi ya kata kunci yang memang pencariannya itu banyak, kompetisinya itu agak rendah teman-teman. Memancing ikan gabus di sungai, coba ya. Nah ini teman-teman, lumayan ya. Nah ini, untuk set volumenya, untuk pencarian kata kunci memancing ikan gabus di sungai ini, untuk pencariannya, orang yang nyari kata kunci ini lumayan banyak ya, 80. Dan persaingannya itu sedikit ya, nggak terlalu besar banget. Dan nilai overallnya, keseluruhannya, itu good. Berarti bagus ya. Kita bisa gunakan kata kunci ini untuk judul video kita, teman-teman. Tinggal copy saja, salin, kemudian bisa dipasang di judul video kita. Seperti itu ya. Kemudian untuk kata kunci yang di bawah ini, mancing ikan di sungai, mancing ikan gabus, ini bisa diletakkan di tag video. Seperti itu ya. Kemudian untuk autocomplete, ini juga ada ya untuk autocomplete ini. Ini adalah kata kunci yang relevan dengan kata kunci kita tadi ya teman-teman. Memancing ikan di sungai, mancing ikan gabus di sungai, mancing ikan gabus di sungai kecil. Ini juga bisa teman-teman salin dan dimasukkan di tag video. Jadi seperti itu ya. Ketika teman-teman itu sudah upload ya, tinggal teman-teman pastekan saja atau edit saja untuk judulnya. Seperti itu. Di sini teman-teman bisa edit untuk judulnya dan ditempel di sini ya. Untuk cara mengganti judul kan pastinya sudah bisa ya, ataupun mengupload video. Jadi intinya, lebih bagusnya lagi itu cari kata kunci yang set volumenya itu atau pencariannya itu tinggi ya, dan kompetisinya itu rendah atau persaingannya itu rendah. Itu lebih bagusnya lagi teman-teman. Jadi usahakan, saran saya, satu topik channelnya dulu ya. Topiknya mancing, ya mancing. Masak, ya masak. Jangan dicampur-campur dulu pokoknya ya. Biar video kita itu dipahami YouTube, isinya itu apa gitu. Mesti ingat ya teman-teman, untuk channel yang masih baru, kita belum bisa seenaknya bikin judul. Karena yang kita andelin itu kata kunci yang muncul di pencarian tadi ya. Jadi kalau misalnya kalian pengen nambahin kata-kata yang lebih seru, atau kata-kata yang bikin penasaran gitu ya, manfaatin thumbnail aja dulu ya.
tulis kata-kata yang membuat penasaran di thumbnail-nya aja gitu. Jadi nggak akan ganggu di judulnya. Seperti itu teman-teman. Banyak channel baru yang gagal karena hal ini loh. Jadi bikin video, upload, tanpa mikirin cara kerja YouTube. Kalau video kita asal bikin judulnya, ya nggak akan ditemukan sama penonton. Jadi perlu diingat ya teman-teman. Mungkin teman-teman bosan dengan kata-kata ini ya. Yang penting agar channelmu itu cepat mendapatkan posisi di YouTube ya, jangan upload video yang macam-macam isinya. Intinya fokus di satu topik dulu lah ya. Sudah itu ya, titik ya. Kalau mau cepat berkembangnya, kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Semoga bisa bermanfaat ya dan bisa dipahami. Jika ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah ya. Tonton juga video berikut nih ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.